Rencana pernikahan dengan Ivan Gunawan hanya bohongan, terungkap gara-gara ini. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Isu mengenai rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang santer terdengar. Bahkan beberapa waktu lalu, Ivan Gunawan sempat menyinggung soal rencana pernikahan di tahun 2023 mendatang. Namun, pernikahan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting agaknya masih sebatas rencana. Meski telah mendapat restu dari kedua keluarga, namun Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, masih ragu. Baru-baru ini bahkan ayah Rozak menyinggung mengenai jodoh untuk Ayu Ting Ting. Diketahui penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting sampai saat ini masih betah menjanda. Usai bercerai dari Enji Baskoro, Ayu Ting Ting sampai saat ini masih betah sendiri. Walaupun begitu, ayah Rozak ingin putrinya, Ayu Ting Ting, segera menikah lagi. Hal tersebut diungkap ayah Rozak saat bertandang ke kediaman penyanyi dangdut Iis Dahlia. Ayah Rozak mengungkap bahwa Ayu Ting Ting sedang mencari suami. Bahkan, pria bernama asli Abdul Rozak meminta jodoh untuk anaknya pada penyanyi Iis Dahlia. Hal itu bermula saat Abdul Rozak menyambangi rumah Iis Dahlia beberapa waktu lalu. Awalnya ayah Rozak tampak ingin memiliki rumah gedongan seperti milik pedangdut Iis Dahlia. Hal ini terjadi usai Ayu Ting Ting memboyong seluruh keluarganya bertandang ke rumah mewah Iis Dahlia yang ditaksir seharga 17 miliar rupiah. Pasalnya, di rumah Iis Dahlia terdapat kolam renang yang besar yang nyaman, sementara di kediaman Abdul Rozak tak terdapat fasilitas mewah tersebut. Keinginan Abdul Rozak untuk memiliki rumah gedongan itu terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube Isda Family, seperti dikutip dari grid.id pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Selain itu, ia juga mengaku ingin memiliki rumah mewah seperti kepunyaan pelantun lagu Payung Hitam. Itu ayah Rozak pun mengaku ingin memiliki hunian yang mewah seperti kepunyaan sang pedangdut senior. Belum rampung Abdul Rozak bicara, pegawai Iis pun memberikan informasi bahwa ada rumah di sebelah kediaman sang pedangdut yang dijual. Namun, bukannya mencari rumah, suami Umi Kalsum mengaku ingin mencarikan suami tajir untuk putrinya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.